Setiap wanita pasti akan mengalami menstruasi. Saat menstruasi datang, berbagai hal bisa dialami wanita. Mulai dari nyeri haid, emosi yang tidak stabil, nyeri pada payudara, jerawat, dan lainnya. Nyeri haid bisa membuat wanita sangat kerepotan. Biasanya, untuk meredakan nyeri haid, Anda mengonsumsi obat atau herbal. Namun, bermain cinta sebenarnya bisa sangat membantu dalam meredakan nyeri haid. Stimulasi daerah kewanitaan dalam bentuk penetrasi bisa menghasilkan pereda nyeri yang efektif akibat tekanan pada mahkota Anda, dan telah terbukti meningkatkan ambang nyeri hingga 75%. Jadi jika Anda berpikir untuk meminta bantuan suami Anda, ini adalah posisi terbaik. 1. Posisi sendok. Posisi bermain cinta menyendok tidak hanya sedikit lebih romantis dan intim daripada posisi seks lainnya, tetapi juga ideal untuk menghilangkan kram. Posisi ini nyaman untuk kedua belah pihak karena tidak memberikan tekanan pada lutut dan melibatkan berbaring untuk sebagian besar yang, ketika periode kram menyerang, adalah anugerah. Suami Anda yang melakukan penetrasi bisa meletakkan tangan dia di perut kamu agar panas tubuh alami dia bisa membantu meredakan nyeri haid. Anda dan suami berbaring miring menghadap ke arah yang sama dan biarkan pria kamu melakukan penetrasi dari belakang. Anda kemudian dapat mengangkat lutut ke arah dada untuk membantu pasangan di belakang untuk akses yang lebih baik. 2. Supine Twist. Yoga dikenal bisa membantu mengatasi kram menstruasi, dan posisi bermain cinta terlentang adalah klasik sepanjang masa. Posisi bermain cinta ini dirancang untuk melatih otot perut dan sebenarnya adalah posisi yoga. Ini mengurangi ketegangan dan meningkatkan pencernaan yang sehat yang merupakan lompatan ke arah yang benar untuk meredakan kram menstruasi. 3. Spread Doggy. Favorit yoga lainnya, gerakan ini didasarkan pada pose anak, alias pose yang Anda gunakan untuk beristirahat ketika kamu terlalu lelah. Spread Doggy adalah posisi malas terbaik untuk membantu mengatasi kram Anda. Karena posisi ini adalah pose pemulihan dalam latihan yoga, ini merangsang dan memijat daerah perut sambil membiarkan suami Anda untuk bersantai dalam posisi yang nyaman. 4. The Tot. Meski namanya mungkin terdengar aneh, posisi ini merangsang organ perut termasuk ovarium dan rahim yang meningkatkan sirkulasi. Kunci untuk meredakan nyeri haid melalui hubungan seks adalah memilih posisi yang nyaman bagi Anda dan pasangan. Bersenang-senang, tetap aman dan hilangkan kram menstruasi.